Dalam rangka mendukung peran pasar modal untuk pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero dengan Bursa Efek Indonesia sepakat menjalin kerjasama pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero atau PII bersama Bursa Efek Indonesia secara resmi melakukan penandatanganan MOU dalam rangka pengembangan ekosistem pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal. Dengan bertajuk Forecasting the Role of Capital Market for Creative Financing in Indonesia, infrastruktur development kerjasama ini merupakan tindak lanjut mendukung peran pasar modal dalam pembiayaan kreatif pembangunan infrastruktur. Direktur Bisnis PT Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero Andre Permana menegaskan, sebagai salah satu badan usaha penjaminan infrastruktur Indonesia, PII terus mendorong dan mendukung pembiayaan kreatif dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam proyek pembangunan infrastruktur. Jadi kolaborasi antara PT PII dan BI ini berangkat dari satu kebutuhan di mana pengembangan ekosistem pembiayaan kreatif ini dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan dari target-target pembiayaan infrastruktur yang atau penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dari pemerintah. Satu sisi kami sudah berproses selama ini menggunakan skema-skema yang juga sudah melibatkan banyak pelaku investor dan juga perbankan yang sifatnya lebih pada first entry financing gitu ya, dengan skema senior debt. Penjaminan yang sudah dilakukan oleh PT PII saat ini total sudah ada 48 pembiayaan atau proyek yang sudah diselesaikan, di mana 32 diantaranya adalah proyek-proyek skema KPBU dengan nilai sebesar 90 triliun rupiah dari total nilai proyek hampir 500 triliun rupiah. Dari Jakarta, Heru Triyunarto, IDX Channel.